Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ke Mandun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ke Pekanbaru. Mau makan kincak durian. Oh, itu paling top pokoknya. Pokoknya kita mau kasih pemberitaan ke teman-teman semua pecinta Bang Ipul dan pecinta Indahsari. Untuk hari ini tanggal 25 November. Kita kemarin baru dari mana sih? Dari Lampung. Sampai istirahat sebentar, gue dibekam nih tuh lihat, aduh dibekam masuk angin. Iya Bang Haji kan masuk angin dibekam istirahat. Gara-gara apa tuh gak sih kemarin? Gara-gara itu yang pulang naik but itu kan di depan. Ternyata nih angin. Udah bagus itu tuh handphone buat siaran langsung gak mental. Iya. Udah tuh udah gitu rese banget tuh gitu anginnya ya. Aduh anginnya gak mau keluar nih, ini angin Lampung nih masih di dalam. Ini masih? Angin di Lampung masih di dalam. Tapi maksudnya masih di dalam. Apanya? Udah. Belum lepas, nih, belum. Oh, ini nanti kita cari bekam yang top chef. Kita cari orang-orang yang mampu mengeluarkan angin. Kurang baik. Oke. Ini kurang sini dah. Goyang-goyang kameranya. Kamera ini enggak keren. Ini seru banget nih kamera goyang. Kameranya goyang-goyang. Ya Allah. Kenapa? Kenapa harus kamera yang goyang? Kenapa bukan orang yang goyang? Ya goyang dong Mang Haji. Goyang ngaji. Apa goyang antar malam aja? Goyang kan. Pokoknya kalau goyang lagi ya. Ayolah. Ini gini nih biar gak goyang. Ya, ditahan sama kaki. Aduh lucu banget. Pokoknya kita hari ini mau seru-seruan guys. Ya, mudah-mudahan kita ketemu sama orang-orang yang menyayangi kita di sana. Amin. Karena amin, udah amin, banyak di medsos aku udah pada tahu aku mau ke sana. Iya. Dan mereka mau menyambut semeriah mungkin. Amin. Dengan proses prokes. Betul dong. Dan apalagi ya? Kalau kita mau kuliner di sana. Ya itu tadi aku bilang kalau di Pekanbaru itu apa? Aku nomor satu biasanya turun dari pesawat terus jalan itu daerah mana di daerah pusat kota itu ada kinca duren. Kinca duren. Ini kacamata makannya, keren amat deh kuning deh mereknya apa sih kalau boleh tahu mungkin teman-teman di rumah penasaran tuh. Aduh, perlengkapannya Indah branded semua ya. Aku jadi penasaran. Kita ngomongin Pekanbaru. Orang kadang-kadang suka kepo, Pak. Ini topinya Chris. Ini kayak topi tukang minyak deh. Udah sekarang ngomongin Pekanbaru. Pokoknya keluar dari topi tukang minyak ditulis Christian Dior. Ini topinya Kak Chris. Aku kan. Berarti Kak Chris tukang minyak dong. Dia tuh raja minyak tuh Kak Chris tuh. Raja minyak. Oh, ini tasnya dipakai dah. Sembari jikir kalau lagi tidur. Subhanallah. Kacamata antilas. Iya. Ya, ini ngomongin Pekanbaru dulu. Ya. Makanya turun dari pesawat. Ini ngomong-ngomong aku dikasih jam tangan sama Indah. Oh, itu udah pokoknya waktu ya, ulang tahun aku di penjara. Yang tahun ulang tahun keberapa? Ulang masih tahun muda, yang ya? Pertama kali di masih muda. Masih umur 30-an nih, 36. Masih muda sekarang udah tua ya. Sekarang 41 guys. Gak terasa, ini udah 5 ya, tahun ya, guys. Ya Tuhan, ya Rabbi ya. Oke, kita udah berapa menit sih? Udah mau, oh berapa menit? Oke, kita stop dulu ya. Oke, kita nanti lanjut lagi. Stop. Oke, part 2. Nih, gue kemarin lupa nih dah. Ini beli apa sih ini? Ini kelapa, kemarin kelapa ditaruh di freezer. Ya, tapi ini kelapanya kok gak muda kayak tua gitu sih? Ya, disesuaikan lah yang minum. Ya enggak lah. Kita boleh umur tua Bang Haji, tapi kan Bang Haji masih katanya jiwanya masih muda. Ya lah, masih bisa kawin lah ya. Iya, kawin lagi, bisa semua orang. Kawin. Nah ini tadi aku jemur, ini kan kebetulan hari ini Jakarta panas banget guys. Oke, kita sebelum kita berangkat, kita mau ngajak pemirsa dulu, teman-teman semua. Kita mau antigen dulu, kita tetap harus peduli ya terhadap anjuran pemerintah untuk tetap prokes. Karena memang persyaratan untuk terbang itu harus pakai antigen. Antigen, anti nyamuk, anti akne. Anti peluru. Memang anti peluru loh. Nah, ada lah peluru itu. Mobilnya anti peluru. Kita juga mau peluru, kita mau nembak nanti ya. Iya. Kapan sih kita mau? Itu Sabtu Minggu bisanya. Kapan aja? Nah. Mereka sih ready, tinggal telepon ya. Saya siap. Gitu. Kita mau nanti mau belajar latihan nembak dengan ditemani oleh ahlinya. Ahlinya itu biasanya yang suka nembak itu jenderal-jenderal. Siap. Karena olahraga yang termahal itu. Ngomong-ngomong jenderal, sekarang lagi booming yang berkaitan dengan jenderal ya. Apa tuh? Yang kemarin kejadian di airport.
Itu cuman gara-gara kencing loh, Ndah. Siapa yang kencing? Gara-gara ada kencing ada ya? Anak yang keluarganya jenderal, dia kebelet kencing dari pesawat, terus nyenggol koper ibu-ibu, ibu-ibunya itu anak pejabat gitu loh. Oh. Pejabat gitu ya. Ya harusnya bisa saling memaafkan sih kalau menurut gua. Hal itu kan hal kecil sepele ya enggak sih? Gak usah dibesar-besarin lah. Mereka itu kan wakil rakyat, menjaga rakyatnya enggak? Harus bisa menjadi suri tauladan lah. Makanya jangan dikit-dikit lapor, kecuali memang udah keterlaluan dan memang wajib dilaporkan gitu. Ini kan hal sepele. Kita kadang-kadang suka memang di pesawat suka kadang-kadang suka nahan kencing ya. Kadang-kadang toiletnya cuma dua kalau pesawat lokal kan. Nah mungkin masukan untuk ini untuk airport kalau bisa toiletnya dibanyakin jadi orang nggak pada ngantri banyak. Ya. Betul-betul. Ya nggak sih dah. Betul-betul. Gue juga pernah. Ini kita belok kanan dulu. Iya. Kita juga dulu pernah tuh. Gue pernah nih pesawat ya. Mau landingnya udah gitu lama lagi di atas dah. Mau buang air besar dah, aduh gua ke kamar mandi pesawat kagak boleh. Karena harus duduk. Karena mau pesawatnya mau turun, tapi turunnya lama pula karena ada masalah di cuaca kan, gitu. Sama kayak kemarin juga kita lagi dari Lampung juga kita ada kejadian ya. Itu mah cuaca buruk. Itu cuaca buruk. Ya. Itu cuaca buruk kita di atas kapal Lampung itu, aduh Mas Yoni bener nih real banget ya guys. Itu kita lebih. Mau turun mau darat di Lampung tuh hampir 1 jam. 1 jam lebih banget. Duh di atas gitu udah ya Allah. Sampai pusing. Kita udah ada pemikiran negatif ya, tapi alhamdulillah selamat juga ya, kita. Takutnya kehabisan bahan bakar. Muter-muter ya, mereka udah memperhitungkan lah soal bahan bakar. Alhamdulillah kami sehat dan kami hari ini buktinya masih bisa terbang lagi ke ya, Pekanbaru. Masih sehat walafiat. Semoga semua perjalanannya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys. Dadah, ini perjalanan dulu. Kita menuju bandara cita-cita dan kita mau lihat seperti apa swab. Yuk. Dan itu di pinggir. Aduh guys, aus guys. Oh iya. Nah, oke, ya kita itu. Sebelum turun kita minum air kelapa dulu. Kelapa. Aus banget kayaknya. Aus. Aus kasih sayang. Hamil, tes kehamilan. Mudah-mudahan negatif ya. Kalau negatif kita lanjut ya. Oke, silakan. Ini dulu bang ya, aku lagi ngambil gambar ya bentar. Lo bukan udah lama gak dicolok? Hidungnya dicolok mulu. Terlalu sering dicolok. Oke, gantian guys, pegangin ya, gue. Iya. Taruh aku guys. Aduh, langsung ke namanya Saipul. Itu. Oke, saatnya Bang Ipul dicolok. Ini namanya colkit, colok sakit. Iya. Biasanya nyolok masalahnya. Bukan colena, dicocolena. Ini colkit, dicolok sakit. Gila benernya, Bang Ipul. Geli. Kebiasaan dia kalau habis itu bersin. Enakan
harus jangan yang kiri. Tadi sama masa yang kiri sih ya. Subhanallah, sembur penyakitnya. Bang Haji bersin-bersin, jangan sampai nanti positif kalau bisa terbang udah dibeli tiketnya. Enggak, beda lah virus corona, virus bersin. Enggak, aku memang, kamera kesini. Oh my god. Kenapa ya, kok barangnya alergi? Kalau dicolok, itu langsung jadi bersin. Oh dicolok, sekalian nyolok. Coloknya, kalau aku biasanya nyolok, biasanya aku dicolok jadi bersin begitu. Oke guys, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oh, santeng satu. Tidak kelihatan. Negatif, tidak kelihatan itu, terlihat tuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Ya, kita nggak gagal lagi dong. Gagal lagi, kurang top chair. Aduh, nggak positif. Aduh. Iya, goyangannya kurang. Aduh. Itu. Negatif. Aduh guys, gimana dong guys? Sudah, itu hasilnya udah kelihatan ya? Sudah. Yes, kita bisa terbang. Amin. Oke, guys, thank you. Ini perjalanan kita menuju bandara. Iya.